Vanuatu berada sebelah kiri dengan kosong. Kuning-kuning baru saja berlangsung dan ini adalah pertandingan yang sangat penting buat timnas dimenangkan. Tetapi kalau kita melihat dalam beberapa pertandingan, tentu butuh kerja keras untuk Indonesia. Andi Firmansyah langsung gol! Alberto Gonçalves pada menit kedua langsung membobol menjaga gawang Nicteo. Ini adalah gol kedua dalam dua pertandingan terakhir yang diciptakan oleh Alberto Gonçalves. Pertama dia mencetak gol ke gawang Jordan, melasakan bola ke gawang Vanuatu dan dengan sang pada Evan Dimas, kembali kepada Andik, langsung ke mulut gawang, berbahaya datangnya, ditinju tajam oleh Dik Taiwa. Andik Hermansa langsung kotak penalti dan apa yang terjadi, pelanggaran nampaknya menurut wasit oleh center back kita Hansa Moyama. Dua kali dia melakukan sundulan, dua kali dia mendapatkan kesempatan. Berbahaya, langsung kotak penalti. Oh, sangat leluasa tadi bagaimana nomor punggung 21 L Kington langsung ke kotak penalti. Berbahaya sudut tadi. Gagal untuk ada Ricky Fajrin dari kanan pertahanan. Vanuatu dan hampir saja dijebol tadi oleh Irfan, angka kotak penalti. Rico Simanjuntak, Andi Firmansyah shooting dan gol. Luar biasa. Sangat cantik. Mana Andi mengirimkan umpan, kontrol bola yang dilakukan oleh Rico Simanjuntak. Tendangan first time tadi yang dilakukan oleh Evan Dimas Darmono. Dan kita lihat, tidak ada egoisme yang ditunjukkan oleh para pemain. Bagus sekali Andi, angkat kotak penalti. Rico Simanjuntak shooting. Gagal dari Firmansyah lagi. Ada Timus Payen lagi. Angkat kotak penalti. Irfan Bahti. Gagal saudara. Penalti. Ada kita Kensi tangis, masih Kensi tangis, masih Kensi, Kensi shooting, diblok tadi oleh Andri Tani. Posisi Andri Tani sangat baik dan bisa menghalau bola tadi. Kensi tangis. Sayang sekali pemirsa, peluang yang sangat baik tadi didapat oleh tadi Bung Maruf. Iya, saya pikir bagaimana umpan yang sangat baik juga dari Andri Firmansyah, kemudian di sini tinggal menyotor bola saja sebenarnya oleh Alberto Gonçalves. Peluang yang sangat ada Andik Firmansyah, umpan terobosan. Kita lihat ada Rico lagi, tidak offset, angkat ke mulut gawang Alberto Gonçalves. Gagal sebuah proses. Iya, saya pikir yang cerdik adalah Rico Simanjuntak. Dia tahu dia tidak dalam posisi. Dinus Pai angkat langsung kotak penalti. Alberto Gonçalves, Rico Simanjuntak shooting. Gagal Rico. Ricky Fajrin angkat kotak penalti. Umpan yang sangat jauh tadi kembali jatuh di kaki Andik Firmansyah. Masih Andi angkat kotak penalti. Alberto Gonçalves, Evan Bahdim. Sempat pot 5 karena peringkat Indonesia di bawah Malaysia. Kensi tangis sendirian di kotak penalti. Berhasil dihalau dengan sangat baik oleh Yanto Basna. Iya, dan saya pikir ini sebuah keberanian yang dilakukan oleh Yanto Basna. Ketika bola di kotak penalti, dia melihat momen. Pendek saja kepada Elkington, kepada Bung Kalo lagi angkat kotak penalti. Berbahaya. Hampir saja tadi. Ini Rico Simanjuntak. Jin lagi Andi Firmansyah, Alberto Gonçalves dan gol. Gol ketiga Indonesia. Ya, dan kita harus melihat bagaimana juga kerja keras yang dilakukan oleh Evan Dimas. Dia tahu bahwa dia dalam posisi onside. Dia mengejar bola dan kemudian mengirimkan umpan yang sangat enak sekali. Lakukan sudah. Bagus sekali dan layang di atas dan dari kejutan karena tadi saya sempat mengatakan bagaimana di Evan Dimas, Andi Firmansyah lagi, Andi Firmansyah, Andi Firmansyah dah. Diserobot tadi, dicuri harapan untuk menjadi bintang yang sangat terang Bung, namun nampaknya Febri Haryadi justru posisinya sangat terancam, bisa menggantikan peran dari Febri Haryadi. Iya, dan kalau kita lihat dari 3 pertandingan uji coba, Rico selalu mendapat. Ada Dedik Setiawan, ada Alberto Gonçalves, Alberto Gonçalves, Alberto, 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 Alberto. Indonesia dan malam hari ini menjadi sejarah untuk seorang Alberto Gonçalves, pemain naturalisasi berusia 38 tahun. Andik dan juga Dekin Setiawan, bagaimana kita proses gol yang sangat cantik mengecoh tadi. Kita lihat pembulan Indonesia menjadi 4-0 atas Vanuatu di pertandingan malam ini, Bung Maruf. Ya, ini adalah gol yang sangat berkelas, gol yang menunjukkan bagaimana kualitas dari Febri. Febri Haryadi di kotak penalti. Febri, gol kotak penalti. Tuhan, Alberto Gonçalves
gagal dimanfaatkan untuk menjadi gol karena memang sangat membongkalo. Masih Andi angkat kotak penalti, Andi cukup sampai dan gol membayar lunas tadi peluang yang dibuang percuma untuk Alex Hermansyah. Bawa bola mengirimkan bola dan kemudian Alberto Gonçalves selamat datang di buku sejarah sepak bola Indonesia. Berikan aplaus, kemudian ada beberapa penonton juga yang berdiri. Ini akan bisa mencetak gol. Dedi Setiawan tidak berhasil melewati hadangan nomor 8 Bahdim. Dedi Setiawan cantik sekali tadi Dedi. Namun Setiawan, Dedi Setiawan, Evan Dimas, Evan Dimas dan gol. Iya, bagaimana kita lihat ketenangan dari seorang Ivan Febri, Febri Haryadi, Febri, shooting Febri.